Kecelakaan yang rupanya adalah kasus penembakan di Makassar kini sedang menghebohkan publik. Seorang perempuan ASN di Pemkot Makassar jadi rebutan pejabat hingga jatuh korban tewas. Perempuan itu terlibat cinta segitiga menjadi rebutan Kasatpol PP Makassar Iqbal Asnan dan anggota Dishub Makassar Najamuddin Soang. Tak terima pujaan hatinya didekati pria lain, Iqbal Asnan menyewa 3 orang untuk menghabisi Najamuddin Soang. Nyawa Najamuddin melayang di tangan temannya sendiri, Iqbal Asnan. Najamuddin Soang dihabisi eksekutor di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar, Minggu, tanggal 3 April tahun 2022, sekitar pukul 10.45 WITA. Lalu siapa sosok PNS cantik yang jadi rebutan di balik pembunuhan tersebut? Sosok wanita cantik yang membuat Iqbal Asnan nekat menghabisi nyawa Najamuddin Soang ini ternyata seorang PNS. Kakak korban, Juni Soang, membongkar secara blak-blakan terkait sosok PNS cantik tersebut. Disebutkan Juni, Najamuddin Soang dan Iqbal Asnan ini sudah lama berteman. Namun hubungan keduanya pecah gegara memperebutkan seorang wanita. "Kami satu alma mater," kata Juni Soang, kakak almarhum Najamuddin Soang. Sosok wanita cantik yang diperebutkan anggota Dishub dan Kasatpol PP Makassar itu berinisial RCH. Perempuan yang dimaksud itu benar inisial RCH, kata Juni Soang dikutip dari Tribun Timur, Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022. Diungkapkan Juni Soang, RCH merupakan seorang aparatur sipil negara, ASN. Tak cuma PNS, sosok wanita itu juga ternyata menjabat posisi penting di Dishub Makassar. "Dia di Dishub, dia ASN, ada jabatannya," kata Juni Soang kepada wartawan pada Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022, malam. Jabatan yang diemban RCH merupakan kepala seksi di bagian Dishub Makassar. Juni kemudian menjelaskan awal mula ia mengetahui sosok wanita RCH. Menurut Juni, dia sebenarnya berteman baik dengan tersangka Iqbal Asnan yang merupakan seniornya saat kuliah. Karena berteman baik, Iqbal Asnan pernah memperkenalkan Juni Soang dengan RCH. Juni mengatakan perkenalannya dengan RCH tersebut sudah lama. "Kan Pak Iqbal sebelum ASN berteman memang mah, Pak Iqbal itu seniorku di universitas." Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.